Tampaknya perkembangan teknologi yang pesat telah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dengan toilet. Toto, produsen toilet asal Jepang, menerapkan teknologi mutakhir pada produknya, yang diberi nama Neores 750. Alat yang dihargai $9,800 atau setara dengan 130 juta rupiah ini memiliki kursi yang dapat dipanaskan. Teknologi pembersih dan pengering yang personal serta memiliki sistem pemurni udara yang canggih. Selain itu, Neores 750 juga dapat membersihkan sendiri, memiliki penyiram serta penutup otomatis. Mangkuk toilet Neores 750 dilapisi dengan zirconium yang membantu mengusir limbah. Dengan adanya teknologi canggih ini, Neores dapat mendeteksi ketika seseorang datang mendekati toilet. Kemudian dengan otomatis ia akan menyemprot bagian dalam permukaan toilet dengan air sehingga membantu mencegah sesuatu menempel. Dan ketika toilet sedang tidak digunakan, lampu UV akan menyinari bagian dalam toilet untuk memecah kuman dan partikel limbah lainnya. Selain itu, toilet ini juga memiliki lampu malam otomatis. Sehingga meskipun lampu di luar sedang mati, kita tidak akan lagi tersandung di tengah malam untuk mencari saklar lampu. Di bagian dalam toilet, terdapat pula tongkat pembersih yang dapat menyemprotkan air dan udara hangat untuk membersihkan ke depan dan belakang. Melalui teknologi ini, kebutuhan untuk kertas toilet hampir mungkin dapat dihilangkan. Neores juga memiliki remote nirkabel. Kita dapat menggunakan remote tersebut untuk mengontrol tongkat pembersih. Dan juga dapat untuk mengatur tekanan air dan suhu untuk mengontrol proses pengeringan.